Sebetulnya pengaduan itu di Polres Singkawang itu sejak bulan Juli. Tapi sampai bulan Oktober, November, September kemarin keluarga dari korban barulah datang ke LKBH Peka. Nah, dari situlah baru kita ke Polres mempertanyakan kenapa udah sekian lama ini perkara kok tidak diangkat, kemudian pelaku masih berkeliaran. Nah, sejak kita datangi barulah seminggu kemudian Polres meningkatkan dari pengaduan menjadi laporan. Nah, sekarang laporan sudah berjalan, sudah diperiksa semua, tapi tersangka masih tetap tidak ditahan. Tetangga kan depan tetangga korban. Jadi setiap hari keluarga korban tuh melihat kegiatan tersangka yang katanya kemarin kalau dibawa ke Polres dalam keadaan stroke, dipapah dengan dua orang, di kiri kanan dipapah dengan dua orang. Padahal sehari-hari si korban itu bekerja seperti biasa, mencangkul, mengangkat seng, dan segala macam itu kita punya videonya. Jadi dengan sekian lamanya pengaduan laporan hingga saat ini tersangka tidak ditahan, keluarga korban merasa sedikit dilecehkan, kemudian merasa kecewa dan sedikit ketakutan. Takut kejadian-kejadian lain akan terulang lagi kepada korban maupun kepada adik-adiknya, karena korban itu kan punya 5 orang adik. Saya mohon ke Polres Singkawang untuk segera menangani dan menahan tersangka.